Kejari Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Kepolisian dan Pemkab Lebak kembali memusnahkan 40 kasus perkara tindak pidana jenis narkotika tahun 2018. Dari 45 perkara, diantaranya 35 perkara tindak pidana narkotika, 1 perkara tipiring, serta 300 botol minuman keras atau miras. Itu dari berapa jumlah tersangka? Dari 45 perkara. 45 perkara terdiri 35 perkara narkotika. Iya, itu terdiri dari 35 perkara narkotika dan satu perkara tipiring. Satu perkara tipiring, iya, dan sisanya ini. Sisanya yaitu 300 botol miras. Iya, sudah miras ya. Dari kejaksaan sendiri sudah ada jaksa masuk sekolah. Itu jaksa masuk sekolah itu kegiatan rutin yang kami laksanakan setiap bulan. Itu kami ada melaksanakan jaksa masuk sekolah, di mana dalam jaksa masuk sekolah tersebut kami memberikan. Selain itu, Kejari akan terus melakukan sosialisasi dengan metode jaksa masuk sekolah. Hal ini dilakukan agar warga bebas dari peredaran narkoba, terlebih bagi pelajar. Gunawan Teguh, Kabupaten Lebak, melaporkan untuk CTV Network.